dari gelombang tinggi. Sejumlah nelayan terlihat memikul perahu dari pesisir pantai selatan Gunung Kidul ke daratan untuk menghindari terjangan gelombang tinggi air laut. Video viral diunggah akun Instagram Beritain Aja. Pada unggahannya ini, Beritain Aja menuliskan keterangan nelayan kawasan pesisir selatan Gunung Kidul berjibaku menyelamatkan perahu dari terjangan gelombang tinggi. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, tulisnya. Sedangkan pada video lain yang diunggah sebelumnya, terlihat pondasi bangunan permanen posko SAR Pantai Krakal tergerus akibat terjangan kuat ombak. Pada unggahan video ini, Beritain Aja menuliskan keterangan, porak-poranda nyaris roboh pos tim SAR Satlinmas Korwil 2 Gunung Kidul di Pantai Krakal setelah dihantam gelombang tinggi. Kerja tim SAR yang menyelamatkan nyawa wisatawan dengan taruhan nyawa, namun fasilitasnya tidak mendapatkan perhatian yang layak. Semoga segera mendapat kepedulian dari pemerintah, provinsi DIY, ataupun kabupaten, amin. Tetap semangat tim SAR, tulis Beritain Aja. Like, subscribe, dan share ya!